Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kumpulan Video Song. Di video kali ini Mimin akan bahas tentang Reppy Mariska. Tak pacaran, Reppy Mariska mengakui intim dengan Temi Rahadi. Namun sebelum lanjut ke videonya, silakan kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya jika kalian menyukai video ini. Reppy Mariska kembali mendapat sorotan setelah foto-foto dan video seksinya muncul ke permukaan. Tak hanya itu, hubungannya dengan Temi Rahadi selaku rekannya di sinetron turut dikaitkan dengan foto-foto tersebut. Semula banyak yang menyangka bahwa Reppy Mariska berpacaran dengan Temi Rahadi. Sempat diduga sang artis bertingkah di media sosial karena ditinggal menikah oleh rekannya itu. Akan tetapi Reppy belum lama ini menyangka adanya hubungan asmara dengan Temi Rahadi. Dalam program live streaming Dear Haters, Reppy sempat ditanya apa yang kira-kira membuat dirinya disangka berpacaran dengan Temi Rahadi. Karena kan ini, orang taunya Reppy Mariska tuh kemistrinya dia intim banget dengan Temi di televisi kan. Sebenarnya kita tuh hanya partner saja. Kita kan gak ada hubungan apa-apa yang sampai berkomitmen, ujarnya. Reppy juga mengaku bahwa selama ini tidak ada yang ditutup-tutupi perihal status pernikahannya dengan sang suami. Menurutnya hal tersebut bukanlah konsumsi orang banyak. Ia juga mengaku sang suami sempat curiga dan bertanya-tanya setelah isu hubungannya dengan Temi mencuat. Selain itu, Reppy juga menyatakan tidak pernah sedikitpun jatuh cinta dengan Temi Rahadi. Disinggung mengenai hal tersebut, ia mengatakan, "Tapi waktu itu dekat saat main sinetron. Gue sudah punya tunangan, dia pun sudah punya pacar. Sama dia suka aja. Kalau Temi nggak tahu suka apa nggak pernah mempertanyakan itu." Reppy juga mengaku bahwa dirinya hanya sebatas teman berbincang dengan Temi Rahadi. Ia baru merasa lebih dekat saat menjalani profesi bersama rekannya itu. "Kami cuma ngobrol biasa seperti ini, baru bisa tereksplor di lokasi syuting. Jadi kami bisa merasa intim, karib, begitu," ujarnya sambil tertawa. Dilanjutkannya, "Kami bisa gila-gilaan banget lah. Lo udah tahu gue udah tahu lo. Lo mau ngomong apa, mau ngapa-ngapain gue nggak akan marah. Begitupun sebaliknya," ujar Reppy Mariska. Di luar semua itu, Reppy Mariska mengakui bahwa karirnya di dunia hiburan sedang mengalami pasang surut. Dirinya kini sedang berusaha untuk bisa eksis lagi di layar kaca. Namun menurutnya banyak tantangan yang harus dijalani agar bisa kembali berjaya di dunia akting. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembahasan tentang Reppy Mariska kali ini. Semoga kalian tidak bertanya-tanya apa yang terjadi antara Reppy Mariska dan Temi Rahadi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke semua sosial yang kalian punya jika kalian menyukai video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.